Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Halo teman-teman, kembali lagi dengan channel aku Farenti Alfano. Di video kali ini Renti bakalan kasih tutorial ke kalian semua kayak mana cara nyimpen video atau cara nyuri video orang dari WA ke galeri video. Jadi kita tuh gak perlu marah-marah atau sensian sama orang yang gak mau ngirim video kerennya itu. Karena sekarang kita bisa mencurinya, cewek ibu. Tapi kalau kita mau ngambil video dia, kita inikan dulu ya, kita bilang dulu misalnya izin ya apa gitu, kayak mana lah. Karena kalau gak payah nanti kita disindir suka nyuri video gitu ya guys. Nah langsung aja di sini. Nah langsung aja di sini kita klik Play Store. Aplikasi yang wajib kalian untuk kalian download itu adalah Status Saver. Status WA. Coba kita buat aja status WA. Status WA download. Status WA Saver ya guys. Nah ini ada banyak kali, kalian tinggal download aja yang mana kalian suka, nggak perlu ngikuti saranku sih. Aku terpilih yang ini, status saver yang ini guys. Nah langsung aja aku buka ya. Later. Nah guys di sini ini WA aku. Nah ini ada orang yang masih video apa gitu foto ya guys. Kita bisa mengambilnya dari sini. Nah ini gambar. Kalau mau kalian ambil ya, misalnya ini. Kalau kita mau nyuri gambar gitu ya guys. Sorry, kita klik tambah, kita klik save. Udah masuk ke galeri. Nah kalau video itu gampang kali, misalnya videonya. Sorry, ini kita tekan lama videonya. Habis itu kita klik di sebelah berbagi tuh, yang ini, yang kedua. Dah save, udah tersimpan. Itu loh guys, mudah kali kan caranya ya, pastilah. Ini dia yang gambar plankton. Nah guys, segitu dulu tutorial kali ini. Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe di bawah untuk mendukung channel ini lebih maju lagi. Dan jangan lupa follow IG Renti, ini dia, di @renti_alfanop ya guys. Kalian wajib banget follow karena akun Renti private. Oke, okay, dadah.